Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, cara membersihkan filter udara motor Verza. Pertama kita buka dulu jok. Kemudian ini bautnya ada 4 ini. Kita lepasin yang 2 biji yang belakang. Dengan yang 2 depan gak usah, kita kendorin aja. Dikendorin, gak usah dicabut. Sudah kendor semua, kita tarik. Nah, seperti ini gampang, agak miring dikit ya. Karena dia agak sempit. Paksa dikit. Nah. Kita lihat nih bautnya masih nempel di sini, enggak perlu dicabut. Dan itu kita ambil filternya. Lihat. Kondisi sudah 6 tahun belum saya ganti. Ini harusnya udah saya ganti nih karena lupa. Nggak pernah diperhatiin. Kita siapkan kompresor. Kalau speknya sih kompresor gede ke tukang tambal ban ya. Kita gunakan ini aja nih. Kompresor kecil 12 volt, lumayan lah. Sebenarnya yang paling efektif adalah diketok-ketok. Diketok-ketok ke lantai. Nah, itu mendingan. Ini lumayan daripada enggak. Saya semprot sama sekali. Untuk membersihkan debu-debu yang menempel. Tapi saya yakin ini tidak maksimal. Tapi lumayan. Dan kita masukkan kembali setelah bersih. Dianggap bersih ya, bukan bersih. Kalau bersih itu kita mesti beli baru yang ini. Beli baru yang super bersih. Ini dianggap bersih aja. Kita pasang seperti semula, kemudian tutupnya jangan lupa kita masukkan ya. Masuknya juga gampang, tinggal dorong baik. Ini bautnya tinggal mengencangkan. Ini karena posisi sulit nih. Kenapa tadi jangan dicabut? Nah, karena di sini posisinya tertutup sama baut tangki, ya kan? Nah, tinggal mengencangkan bautnya aja, udah selesai. Gampang sekali. Tapi bagusnya Anda beli yang baru. Jangan disemprot kayak saya. Karena lupa. Atau lupa kan enggak punya duit. Nih, kemudian kalau punya saya ini belum beli, enggak punya duit, kita pakai ini aja, masker. Pada ujung.